Bapak Ibu bisa sholat di masjid sekitar. Sekitar hotel. Musola gimana? Menurut analisa, analisa sebagian ayat Quran sama. Dasarnya apa? Dalam Quran, Bapak Ibu, kata Al-Masjidil Haram disebutkan dalam Al-Quran itu tidak kurang dari 17 ayat. Hanya satu ayat yang menunjuk Masjid Haram, yaitu ayat ke-9, Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, berarti masjid yang ayat Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil. Kenyataan sejarah, Nabi diisrafkan tidak di Masjid Haram sana, tapi di rumah Ummi Hani. Dasar berikutnya, Rasulullah ketika haji, sebenarnya Rasulullah bisa langsung masuk Mekah dan domisili di Mekah, tidur di Mekah, tapi Rasulullah tidak, singgah di Aqtha. Singgah di Aqtha selama 4 hari. Ini menunjukkan bahwa nilai, sampai muncul hadis dari Ibnu Abbas, al-haramu kullum al-masjid. Al-haramu kullum al-masjid, semua tanah haram itu nilainya sama dengan masjidil haram. Yang kelipatannya pahalanya berapa, Pak? 100 ribu. Kalau di Madinah berapa? 1000. Pernah menghitung, Bapak?